sambil syuting kan bakal waktu latihan bakal berkurang dan salah aja kayak ngeremehin Michael gitu. Karena di sini gue nggak bisa ngeremehin dia. Ya. Dan lu menunda syuting maksudnya menunda syuting di latihan ini intens berapa lama? Sebulan setengah lu nggak syuting cuma promo doang? Iya promo doang. Ini dikatakan nyali lo kecil ya, terus lo jadi ke challenge gitu, kenapa sih alasannya? Kenapa? Dikatakan sama El kan nyali lo kecil gitu. Nyali kecil? Iya, tadi lo bilang sendiri, apa nyali? Nyalinya kecil atau tubuh kecil kan? Maaf. Oh, badannya kecil? Iya, iya, sorry. Nah, itu maksudnya lo merasa ke challenge itu jadi gitu. Iya, emang gue pendek sih, jadi gak bisa kesel juga. Ini emang tinggi doang. Dari kecil hidupnya enak gimana? Iya. Tapi takut nggak sih kan main tongkrong nanti mukanya pada bonyok-bonyok, takut nggak sih? Ya, biru-biru. Gak suka sih, aku gak suka sih bonyok. Maksudnya kalau di sana bonyok pun ya. Ya tapi awalnya apa sih yang membuat lo pengen lawan dia gitu? Menantang dia gitu? Pertama karena badan dia gede. Sebenarnya gue dibilang lawannya yang kecil-kecil doang gitu. Jadi deh, lawan L deh yang jauh lebih tinggi dari gue. Dan jauh lebih gede, bongsor badannya. Dan pernah menang tinju juga, jadi menurut gua L lawan yang sepadan buat gua sih. Tapi ya. Jadi gedein badan juga gak sih, kayak ngebentuk gua di sekarang? Iya, kita ketemu di 78 kayaknya, lagi naikin 8 kilo. Ya dari segi postur kan pasti kalah nih, udah kalah kan dari segi postur. Pasti lu punya strategi-strategi dong buat ngalahin postur L yang agak tinggi ya, gitu. Udah ada latihan sama coach, tapi ini harus lagi bocorin latihannya kayak gimana. Ya seberapa yakin nih lu bakal menang lawan? Yang gue bilang tadi 51% karena biar ada ruang buat jaga-jaga gitu. Gak bisa pede mampus buat menang karena apapun bisa terjadi di atas ini. Ada bedanya gak sih? Kalau nantangan kan keselam warain, lalu secara pribadi ada rasa kesel gak sama L? Kesel dikata kata jelas. Ada bedanya? Berarti ada rasa kesel sebenarnya. Yeah. Tanda komen-komen itu mungkin. Karena ngata-ngatain aja sih. Kalau kayak gini, berantem tinggal berantem gitu. Sorry, ada bedanya gak sih nyali tinju sama acting tuh menurut lo? Ada sih, misalnya kena kalau tinju kan. Oh, iya sih. Beda sih sebenernya. Beda ya? Tapi yang resmi ini itu akhirnya lu seneng boxing, awalnya kenapa gitu? Emang coba-coba melawan netizen itu apa seperti apa? Waktu itu pernah ada persiapan film tinju. Takut bonyok aja sih, tapi ada apa aja gitu. Udah bonyok yang penting menang sih. Ada rasa menang diri. Kalau menang mungkin nyokap banget juga sih. Kalau menahan emosi di saat pertandingan itu kan penting, gak di atas ribu. Nah, lu sendiri seperti apa nih pas harus ini apalagi lu lihat lawan lu nih? Iya, harus pinter-pinteran emosi sih. Apalagi El jago taunting nih kayaknya. Jago mancing-mancing dan gue gampang kepancing orangnya juga. Kira-kira seminggu latihan berapa kali nih kok? Seliburnya sih. Seliburnya. Udah nolak film, berapa film nih buat fokus ke tinju nih? 42 judul. Nah, support teman-teman dekat lu seperti apa? Kayak Abizar gitu. Kayak siapa? Ya, Abizar. Abizar, gak tau ya, belum terlalu ngobrol sih sama mereka. Dan ini mereka bakal nonton dan support gua sih, lebih dekat gua sama Abizar sih. Tapi kok sekarang juga belajar dakwah juga kan sama Abizar? Enggak, belajar dakwah, dengerin doang. Oke, berarti kayak emang lu sering datang bareng-bareng apa gimana sekarang jadi sering? Sering bareng beberapa kali dan kajian doang. Kenapa nih lebih sering ke kajian bareng beberapa kali? Enggak, pengen aja. Tapi mau apa sih yang bikin kalian pengen? Apakah ada mamanya lebih dekat sama? Pengen belajar. Tapi kok biasa Abizar apa sama Ustaz Afi juga kan? Itu apa sih biasanya kalau yang sering sharing gitu, kalau pas lagi kajian? Kenapa ya? Sedikit doang. Tapi apa memang karena memang apa sih yang bikin kamu ingin ikut kajian gitu selain pengen? Belajar.
Sejak kapan nih udah berapa lama kajian? Baru 2 kali. Terus apa yang dirasain setelah ikut kajian, lebih tenang atau gimana? Kalau aku jawab dapat hidayah. Ya, cuma jadi lebih banyak tahu aja sih. Belajar dikit-dikit. Tapi udah punya jadwal khusus belum sih buat ikut kajian bareng-bareng? Kayak kamu juga kemarin juga sempat punya apa kemarin apa ujian kayak gitu gitu. Sekarang sempat jadi kayak udah deh lupain ujian kemarin, makanya mau jauh lebih banyak dengan ikut kajian. Maksudnya berubah gitu. Iya nggak sih kayak deh. Tanpa orang dapat ujian dia juga harus gitu deh. Tapi sekarang kan sejak ini ada mau kajian lagi nggak sih akhir kegiatan ini sama? Belum. Oh, tapi sekarang badan memang pengen tetap menjaga gitu kan? Ini bakal gede lagi sih, karena bakal ketemu di tengah, 78. Gue gak tau, kayaknya gue sekarang 77, naikin sekilo lagi. Lu juga jaga pola makan juga enggak? Komen lah, pas itu. Semuanya dijaga, full protein sih.